Rajin banget sih ngerawat tanaman kayak begini. Iya dong, kan tanaman itu manfaatnya banyak, Dek. Apa, Kak? Bikin tanaman ibu jadi indah ya? Bukan cuma itu doang. Tanaman ini tuh bisa menghasilkan oksigen untuk kita bernafas dan juga bisa bikin udara jadi bersih. Oh iya, Rio jadi ingat waktu belajar di sekolah. Ada tukang kayak begini loh, Kak. Ngomong-ngomong nih, kamu kesini tadi AC sama lampu di kamar udah dimatin belum, ayo? Kan? Lupa, Kak. Belum. Nah, kan nanti jangan lupa ya dimatiin. Kita harus hemat energi. Kenapa kita harus hemat energi? Karena sekarang itu energi yang tersedia udah cepet habis, Dek. Oh, beres, Bos. Tenang aja, Kak. Kan ada energi alternatif. Tapi bukan kita bisa buang-buang energi begitu, mubazir, Dek. Oh, siap, Bos. Rio akan selalu ingat terus. Nah, teman-teman di rumah, apakah energi alternatif yang banyak di tempat tinggal kamu? Coba cari tahu ya, teman-teman. Rio, lihat deh, kakak punya cerita fiksi bagus banget buat kamu. Ah, gak mau ah, males, gak seru. Ih, siapa bilang? Ini seru banget tau. Cerita tentang masa depan, tentang tahun 2220. Kamu gak boleh males-malesan. Kamu tuh harus rajin membaca, karena membaca itu... Jendela dunia kan? Kakak udah sering ngomong begitu mulu, Kak. Aku udah bosen ngomong-ngomong begitu. Sini. Ih, bandel banget sih. Nih. Gak boleh dong kayak gitu. Harus rajin biar makin pinter. Udah, duduk di sini kita baca bukunya bareng-bareng, oke? Iya. Tapi sebelum kita mulai baca, kita harus baca doa dulu. Biar nanti ilmu-ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat, oke? Yaudah, kita doa dulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Udah, langsung buka aja, Kak. Oke, kakak bacain ya. Iya. Tim dan benih tumbuhan. Tahun 2220, gelap. Tim mengusap kaca jendelanya yang dipenuhi debu. Tidak ada yang bisa terlihat di luar. Hanya asap hitam, lalu lalang kendaraan yang tak berhenti, suara mesin alat berat yang terus-menerus bekerja. Satu dua orang terlihat berjalan tergesa-gesa. Tim tidak melihat ada temannya di luar. Hari ini, Tim ingin di rumah saja. Tim sudah mulai lelah menggunakan pakaian lengkap pelindung debu dan respirator di wajahnya setiap kali keluar rumah. Mungkin teman-teman sama lelahnya dengan Tim. Kakak, aku menemukan sesuatu. Itu suara Lily. Dia memang senang mencari-cari sesuatu di dalam gudang. Gudang di bawah tanah berisi banyak sekali peralatan di masa lalu. Ayah menyimpan segala benda yang bisa dipakai tetapi sudah kuno. Benda itu harus digerakkan oleh tangan, bukan mesin. Ibu juga menyimpan banyak toples pemberian dari nenek. Ini rahasia. Waktu itu, aku ke gudang dan memecahkan satu toples milik ibu. Kata Lily, di dekat toples itu ada yang jatuh dan masuk ke dalam air. Kemarin, aku ke gudang lagi dan melihat ini.
Tim memandang yang Lili tunjuk. Itu tumbuhan. Tim sudah tahu dari film yang ditontonnya. Ini akan jadi pohon, bisik Lili. Ada di buku yang ibu simpan. Ini akan tumbuh membesar, besar, dan besar. Lili melebarkan tangannya hampir mengenai wajah Tim. Lalu udara kita menjadi bersih. Tim mencoba menghirup udara dari benih itu. Rasanya sungguh segar. Adakah di buku petunjuk caranya agar ini menjadi cepat besar? Lili menggeleng. Belum kutemukan. Tetapi di gudang masih banyak sekali yang seperti ini. Ayo kita ke gudang. Tim menarik tangan Lili. Aku ingin menumbuhkan banyak lagi benih seperti ini agar bisa cepat besar. Tim melebarkan tangannya. Ayo, aku mau. Lili berteriak kegirangan. Aku ingin punya banyak pohon. Aku ingin merasakan udara segar. Selesai deh. Gitu deh ceritanya. Gimana menurut kamu tentang cerita fiksi ini? Apa yang kamu pikirkan? Aku sama sekali gak kebayang deh, Kak. Gimana kalau kita jadi Tim dan Lili? Kenapa begitu? Ya ngeri. Ya takut deh. Soalnya kan di masa depan gak ada pepohonan. Pasti udaranya pengap. Udara jadi kotor. Kalau keluar kita harus pakai respirator lagi. Iya betul banget deh, makanya itulah pentingnya tumbuhan. Karena tumbuhan itu bisa menghasilkan oksigen untuk kita bernafas. Dan juga udara jadi lebih segar dan bersih. Nah, dengan kita menanam pohon, sama halnya kita mempersiapkan benih-benih untuk masa depan kita. Wah, aku setuju tuh, Kak. Kak, aku jadi pengen deh nanam pohon, boleh gak? Boleh banget dong. Nanti kita bisa menanam pohon selesai belajar ya. Wah, boleh tuh, Kak. Setelah kamu baca cerita tentang Tim, sekarang saatnya coba kamu jawab pertanyaan ini ya. Wah, boleh, Kak. Nah, jangan lupa kerjakan juga di buku kerja kamu. Apa tuh pertanyaan pertamanya, Kak? Yang pertama, apa yang dilihat Tim di luar jendela rumahnya? Kedua, bagaimana Lili bisa menemukan benih pohon? Ketiga, mengapa Tim harus menggunakan respirator ketika keluar rumah? Keempat, menurut kamu apakah Tim dan Lili berhasil menemukan bibit tumbuhan lagi? Dan yang terakhir, apa yang kamu lakukan jika kamu berada pada tahun di mana Lili dan Tim tinggal? Wah, kayaknya aku tahu semua jawabannya deh, Kak. Teman-teman di rumah juga kalau menyimak cerita kami tadi, pasti deh bisa menjawabnya. Wah, pastinya dong, Dek. Selamat mengerjakan ya, teman-teman. Teman-teman, ini adalah kosakata baru hari ini. Dicatat ya. Respirator. Alat yang ditutupkan ke hidung atau mulut untuk membantu pernapasan atau topeng gas. Stopless. Tabung kaca atau plastik yang tertutup biasanya dipakai untuk menyimpan sesuatu seperti kue. Benih. Biji atau buah yang disediakan untuk ditanam atau disemaikan, bibit atau semaian yang akan ditanam. Nah, itu dia kosakata atau kata baruku hari ini. Jika ada kata yang terlewat kalian catat, kalian bisa mengecek artinya di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata barunya ada respirator, stopless, dan benih. Silahkan dicek lagi ya. Teman-teman, kalian semua tahu kan apa ini? Ya tau lah, Kak. Ini kan teka-teki silang. Betul.
kita akan sama-sama mengisinya. Berdasarkan kisah dari Tim dan Benih tadi loh. Siap, Kak. Ayo kita mulai, Kak. Pertanyaan pertama, satu mendatar. Lili menemukan titik-titik di dalam gudang. Ayo, apa? Itu sudah ada kata bantunya 3 huruf. S, P, dan S di akhir kata. Aku tahu, Kak. Jawabannya itu stoples. Iya, betul. Jawabannya stoples. Oke, sekarang satu menurun. Tim merasa titik-titik ketika ia menghirup daun tersebut. Merasa segar, Kak. Yes, betul, segar. Sekarang pertanyaan berikutnya. Dua mendatar, udara begitu kotor sehingga Tim harus menggunakan titik-titik. Respirator, Kak. Iya, benar. Jawabannya respirator. Teman-teman di rumah juga betul kan jawabannya? Pertanyaan berikutnya, dua menurun. Titik-titik itu tumbuh setelah terjatuh ke dalam air. Aku tahu, Kak. Pasti jawabannya benih. Wah, sempurna. Kamu hebat, Rio. Pertanyaan berikutnya, 3 mendatar. Titik-titik di tempat Tim membuat udara menjadi kotor. Ayo, apa jawabannya? Duh, apa ya, Kak? Teman-teman di rumah, sudah tahu belum jawabannya? Jawabanmu sama tidak ya? Kalau aku sih jawabnya polusi, Kak. Wah, bener ya. Pertanyaan terakhir, simak baik-baik ya. 3 menurun. Ada titik-titik kecil tumbuh di atas biji. Aku tahu, Kak, jawabannya. Pasti batang. Iya. Beres deh. Semua pertanyaan teka-teki silangnya sudah terjawab. Kalian semua luar biasa. Anak-anak Indonesia yang cerdas dan penuh semangat. Hai teman-teman, kali ini kita akan menghitung luas bangunan dari soal bergambar berikut ini. Hitunglah luas bangun yang berwarna biru dalam sentimeter persegi. Seperti contoh nomor 1. Yuk kita tentukan luas daerah yang diarsir berwarna biru pada gambar berikut. Diketahui satu bagian ini mempunyai luas 16 cm persegi. Kalau begini, ada berapa bagian ya? Persegi tersebut terbagi menjadi 2 bagian, sehingga daerah yang berwarna biru merupakan 1 dari 2 bagian atau dapat dinyatakan dalam nilai setengah bagian. Jadi, cara menghitungnya, setengah dikali 16 cm persegi sama dengan 1 dikali 16 dibagi 2 sama dengan 8 cm persegi. Yuk kita selesaikan soal berikut ini.
persegi tersebut ternyata terbagi atas 4 bagian yang sama. Daerah yang berwarna biru merupakan 2 dari 4 bagian. Sehingga dapat kita simpulkan dalam nilai 2/4 bagian. Ayo, hitung menggunakan cara tadi ya. Jadi, 2/4 dikali 16 cm persegi sama dengan 2 dikali 16 dibagi 4 sama dengan 32 dibagi 4. Hasilnya 8 cm persegi. Mudah bukan? Rio, yes, ini kamu ngapain? Ini PR udah kelar atau belum sih? Rio? Udah kah? Udah, terus ini kenapa nih? Kok TV-nya lagi ini kenapa gak dimatiin? Aku udah selesai nontonnya. Ya ampun, matiin dulu deh kalau gitu. Ini juga kenapa laptopnya? Kok nyala begini? Aduh, kakak matiin deh. Aduh. Kamu tuh gak boleh boros kayak gini, kita harus hemat energi. Kalau mau main handphone, laptop sama TV matiin dulu. Emang kenapa sih, Kak? Jadi gini loh, Rio. Alat elektronik seperti lampu, terus TV, radio, dan lain-lainnya itu beroperasi dengan menggunakan tenaga listrik. Nah, kita harus mematikannya kalau udah selesai digunakan. Jika tidak, kita akan buang-buang listrik yang mengalir ke alat-alat tersebut. Nah, semakin banyak daya yang dipakai, nanti semakin mahal biaya listriknya, Dek. Satuan daya adalah watt. Tapi untuk beberapa peralatan elektronik lainnya, kita harus menghitungnya sendiri dengan mengalihkan sesaran output arus listrik dalam satuan ampere dan voltase dalam satuan volt yang tertera di belakang peralatan tersebut. Kalau yang ampere dan volt, biasanya dilihat di mana, Kak? Nah, contohnya kayak gini deh, alat pengisi baterainya laptop. Tuh, coba kamu lihat ya. Di sini tertera output 14,8 volt dan 3,1 ampere. Maka, daya yang dibutuhkan adalah 14,8 volt dikali 3,1 ampere. Hasilnya adalah 45,88 volt ampere atau bisa dinyatakan 45,88 watt. Nah, jumlah daya ini bisa dibulatkan menjadi 46 watt. Dalam pembulatan, kita dapat membulatkan bilangan di belakang koma menjadi bilangan yang lebih besar apabila bilangan tersebut lebih dari atau sama dengan 5. Misalnya, 24,5 dapat dibulatkan menjadi 25. Sementara jika kurang dari 5, maka kita akan bulatkan ke bilangan yang lebih kecil. Misalnya, jika daya alat tersebut adalah 49,3, maka dapat kita bulatkan menjadi 49. Jadi, pembulatan bermanfaat untuk membantu kita menaksir bilangan bulat terdekat dari bilangan desimal. Jadi, kalau semakin boros, harganya semakin mahal dong, Kak, listriknya. Nah, udah paham kan sekarang? Mana Kak remote TV-nya? Aku mau mati. Udah telat tuh, lihat. Udah mati. Udah, gak usah. Oh, iya. Nah, mulai sekarang jika teman-teman di rumah sudah tidak menggunakan alat elektronik lagi, bisa dimatikan saja ya. Betul tuh teman-teman. Ya udah kalau gitu kakak punya soal latihan nih. Buka bukunya Rio. Ayo. Oke. Jika kalian sudah paham tentang pembulatan, yuk kita tentukan bilangan awal dari bilangan pembulatan berikut ini. Kita bahas satu-satu yuk. Mulai dari soal pertama ya, bilangan pembulatannya adalah 12. Maka bilangan awalnya adalah... Rio, kamu tahu nggak bagaimana cara menjawabnya? Tahu dong, Kak. Pertama, kita harus menentukan dulu bilangan pembulatan dari dua angka bilangan awal ini. Yang pertama ada 11,8. Karena 8 lebih besar dari 5,
maka pembulatannya menjadi 12. Sedangkan 12,5 pembulatannya menjadi 13. Jawaban yang benar adalah 11,8. Yap, betul sekali. Jangan lupa dilingkari ya jawabannya. Bagaimana dengan pertanyaan kedua? Karena angka di belakang koma kurang dari 5, maka pembulatan 0,2 menjadi 0. Sedangkan 1,1 pembulatannya menjadi 1. Maka jawabannya 1,1 deh. Betul sekali, Rio hebat. Teman-teman di rumah juga hebat. Untuk soal-soal selanjutnya, kalian bisa mengerjakan sendiri ya di rumah. Kalian bisa mendiskusikan jawabannya bersama anggota keluarga kalian. Selamat mengerjakan. Teman-teman, jangan lupa ya mencatat judul-judul buku atau teks bacaan yang sudah kita baca hari ini. Seperti hari ini, aku sudah membaca teks berjudul Tim dan Benih Tumbuhan serta Peralatan Elektronik. Jangan sampai lupa mencatat judulnya ya. Teman-teman, ini yang sudah kita pelajari hari ini. Teman-teman, sekian dulu ya perjumpaan kita untuk hari ini. Jangan bosan-bosan untuk mengulang pelajarannya di rumah ya. Tidak ada kata bosan dan malas untuk belajar. Semoga ilmu yang dipelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa dan selalu jaga kesehatan. Dadah! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.